Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah mengklik tombol video ini. Ada story apa hari ini? Jadi hari ini mami mau bikin martabak teflon. Gimana caranya, prosesnya, bahannya apa aja? Saksiin terus videonya sampai habis ya. Oke? Ini dia moms bahannya yang udah mami siapin. Mami kasih dengan takaran sendok ya moms. Jadi kalau misal moms gak ada timbangan di rumah, gak usah khawatir, tetap bisa bikin martabak teflon ini di rumah ya. Yang pertama mami udah siapin 100 keselimpet kan. Oke. Jadi mami udah siapin 120 gram tepung terigu ya. Dengan takaran sendoknya itu sebanyak 12 sendok makan ya mams. Oke, nah itu maksudnya. Dan 1 butir telur, 2 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili ya. Kalau misal mau di skip juga gak apa-apa, tapi mami pakai vanili sekarang biar lebih wangi gitu ya. Dan juga 150 ml susu UHT atau susu cair ya mams. Oke, ke tahap selanjutnya. Sekarang mami mau ya masukin bahan-bahannya. Tepung terigu, gula pasir ya, garam, vanili. Kita aduk sampai tercampur merata ya mams ya. Ini telurnya mami kocok lepas sebentar aja. Lalu mami akan masukkan juga ke bahan yang sudah tercampur sebelumnya ya, ke bahan keringnya. Nanti ini kita aduk juga ya, kita campur merata ya mams. Lalu nantinya setelah ini mami akan juga campurkan dengan susu UHT-nya ya, susu cairnya ya mams ya, secara bertahap. Kita aduk lagi sampai tercampur ya mams. Oke, sudah cukup seperti ini. Nanti mami akan masukkan juga semua dari sisa susu cairnya ya mams ya. Lalu kita akan aduk lagi. Kalau moms yang punya mixer silakan mau di mixer, tapi karena mami sekarang mau kasih tahu ya cara buat martabak teflon dengan takaran sendok dan tanpa mixer, jadi sekarang kita harus siapin tenaga lebih ya untuk aduknya ya moms ya. Jadi kita kocoknya ini sampai butiran dari gula pasirnya itu udah halus ya mams. Udah gak kerasa lagi gerinjelan-gerinjelannya ya. Apa tuh namanya. Pokoknya udah gak nampak lagi. Semua udah tercampur rata seperti ini. Mams istirahatkan adonannya selama 1 jam. Ya ditutup dengan kain bersih ya mams ya. Selagi nunggu adonannya ya mams, sekarang mami mau siapin untuk toppingnya ya mams. Mami pakai keju dan juga seres. Ini dia mams adonannya yang sudah kita istirahatkan. Sekarang mami mau siapin bahan selanjutnya ya. Ada 3 sendok makan air, 1/4 sendok teh soda kue, 1/4 sendok teh baking powder. Ya, ini mami campur, mami aduk ya. Lalu nanti ini yang akan kita campurkan ke adonan martabaknya ya mams ya. Kita aduk lagi, kita kocok, kita campur dengan whisk biar tercampur merata ya mams. Nggak perlu lama-lama, sebentar aja pastiin ini tercampur. Lalu kita diamkan sembari kita persiapkan untuk panasin teflonnya ya mams ya. Oke?
Kita kasih sedikit margarin ya, Mams. Dan kita pakai api kecil aja ya, Mams. Jadi takaran yang Mami udah buat tadi ini untuk satu martabak ya, Mam ya. Jadi kita tuang aja semua ke teflon, terus Mami goyangin ke pinggir-pinggiran gini biar ada pinggiran yang garing gitu kayak crepes ya, Mams. Oke, jadi seperti ini. Kita biarkan seperti ini ya, Mam, sampai keluar buih atau gelembung udaranya. Ini yang bikin martabaknya tuh bersarang gitu ya, Mams. Nanti Mami juga akan bantu gula pasir biar gelembungnya ini keluar secara bareng-bareng gitu, Mam. Jadi matang atasnya itu merata. Dan Mami tutup juga biar bagian atasnya ini cepat kering gitu, Mams ya. Martabak teflon ala Mami Dias udah jadi. Oke, sekarang kita akan kasih toppingnya. Oh, bukan topping, maksudnya kita kasih isiannya. Mami yang udah siapin tadi keju dan seres. Tapi sebelumnya Mami akan olesin ya dengan margarin di bagian atas martabaknya biar lebih mantap. Martabaknya di atasnya cantik ya, Mams ya, mateng, kering ya. Lalu Mami akan bagi dua ya, dua bagian gini Mami belah. Seperti di martabak abang-abang lah ya, Mam. Kita potong dua seperti ini. Baru kita kasih top. Oh, sama lagi isiannya. Ini kejunya. Wow, pokoknya gak pelit kejunya. Langsung kita kasih semuanya ya. Seresnya juga kita akan taburin semuanya seperti ini. Tapi ke skip susu kental manisnya, padahal Mami udah siapin, entah kenapa gak Mami masukin. Jadi gak Mami gak kasih susu. Oke, gak apa-apa ya, Mams ya. Kalau Mams di rumah ada susunya silakan dipakai ya. Nah, ini bagian bawahnya yang Mami bilang ya, Mams. Kompor Mami ini kan bukan api, jadi bara gitu. Jadi sekecil apapun ya baranya itu tetap besar gitu. Kayaknya harus dipakai alas lagi dengan loyang gitu, apa tuh namanya, Mams. Sekarang Mami mau cobain martabaknya. Tebel banget ya, Mams. Pastinya satu potong gini aja udah kenyang banget. Oke, Mami mau cobain. Ini kenyal banget. Pokoknya Mams wajib dicoba ya, Mams, resep dari Mami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, Mams, beneran ya. Dan ini enggak pahit, Mam, karena emang enggak gosong, memang beneran, bukan pembelaan ya, Mams ya. Oke, jadi martabaknya yang bersarang, kenyal dan ada nyesnya gitu. Gimana sih, Mam, kalau kita makan martabak ya kan? Oke, gimana, Mams, mau coba resep ini di rumah? Kalau misalnya Mam request resep ini, jangan lupa untuk share ke sosial media yang Mams punya dan di tag ke Instagram Mami ya, nanti Mami repost. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis komentarnya di kolom komen dan kasih like-nya ya, Mams, untuk resep hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum.